Selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru Pegawai, dan anak-anak yang terkasih. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap doa dan merenungkan sejenak tentang pentingnya kesetiaan hidup. Kesetiaan adalah salah satu nilai moral yang penting dalam kehidupan manusia. Kesetiaan berarti teguh dan tidak berubah dalam pendirian, sikap, atau cinta. Kesetiaan hidup dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti kesetiaan kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada pasangan, kepada teman-teman, dan kepada tanah air. Kesetiaan kepada Tuhan berarti menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kesetiaan kepada diri sendiri berarti menghargai diri sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kesetiaan kepada keluarga berarti menjaga keutuhan keluarga dan saling menolong antar anggota keluarga. Kesetiaan kepada teman berarti saling percaya dan saling mendukung. Kesetiaan kepada tanah air berarti mencintai dan membela tanah air. Kesetiaan hidup sangat penting karena dapat memberikan berbagai manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kesetiaan dapat memberikan ketenangan hati, kebahagiaan, dan rasa aman. Kesetiaan juga dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menguji kesetiaan kita. Misalnya, kita mungkin digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral kita, atau mungkin dihadapkan pada pilihan yang sulit yang dapat membahayakan kesetiaan kita kepada orang lain. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk tetap setia pada nilai-nilai yang kita yakini. Kita juga harus memiliki sikap mawas diri dan selalu bercermin pada diri sendiri untuk mengetahui apakah kita masih setia pada nilai-nilai tersebut. Bapak, Ibu Guru, pegawai, dan anak-anak yang terkasih, dari renungan ini, marilah kita bertekad untuk tetap setia dalam hidup kita. Kesetiaan akan membawa kita pada kebahagiaan dan kesuksesan.